Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ash'hadu an la ilaha illallah. Ash'hadu an la ilaha illallah. Ash'hadu anna Muhammadar Rasulullah. Ash'hadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selalu kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, dan tak lupa pula selalu kita bersalawat kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman dengar, kali ini kita akan belajar Azan Mekah versi 2. Jadi di sini saya tulis langsung asyhadu alla, asyhadu anna, Allahu akbarnya saya tidak tulis lagi karena kurang lebih lah Allahu akbar azan versi pertama dan azan versi kedua. Tapi begitu turun setelah Allahu akbarnya di asyhadu allanya, nah, mulai sudah tidak sama. Tapi kalau di Allahu akbarnya insyaallah masih sama. Jadi kita langsung yang ke Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi Ashhadu an la ini, saya mau beritahukan kepada teman-teman, kalau azan Mekah ini versi kedua, Ashhadu an la yang pertamanya naik saja, naik. Dia naik terus, dia mau minta naik terus. Tidak ada bilang di huruf sini turun, di huruf sini turun, tidak ada. Tapi dari sini naik sampai di ujung. Jadi Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi memang azan ini buat kita semangat, jadi menggebu-gebu karena dia naik terus, naik terus. Tapi
di samping menggebu-gebu, kita harus butuh juga kekuatan suara, kekuatan nafas. Karena kalau kita ambil tinggi seperti nada saya tadi, kita harus butuh nada kuat, nafas kuat. Tapi kalau kita ambil nada rendah saja, berarti udara atau nafas yang kita pakai tidak terlalu banyak. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi menyanyi atau azan atau apa saja yang menggunakan suara, semakin tinggi maka semakin kuat juga suara yang harus kita perlukan, maka semakin banyak juga, semakin panjang juga nafas yang kita perlukan. Tapi kalau kita ambil rendah, mungkin teman-teman susah tinggi tapi ingin sekali belajar azan ini, jangan risau, teman-teman juga boleh pakai nada yang rendah, boleh. Jadi teman-teman, sebelum lanjut sampai ke bawah, saya akan beritahu kepada teman-teman kunci daripada pelajaran kita pada malam hari ini. Di asyhadu alla ilaha illallah yang pertama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, hayya 'alas shalah yang pertama, hayya 'alas shalah yang pertama. Jadi yang pertama lagunya hampir sama. Jadi kurang lebih seperti Adzan Mekah versi pertama. Jadi kalau teman-teman dapat sudah ini, versi pertamanya ini, insyaallah dapat yang kedua. Insyaallah dapat yang ketiga. Insyaallah dapat yang keempat. Dapat asyhadu alla, dapat asyhadu anna, dapat hayya 'alas shalah, dapat hayya 'alal falah. Insyaallah. Fokus teman-teman, saya ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Okay, saya ulangi sekali lagi. Fokus. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti teman-teman bisa ulang-ulangi. Saya ambil lagi di sini asyhadu anna, tapi yang pertama ini kita bahas yang pertama supaya teman-teman mengerti. Kalau teman-teman sudah bisa di sini, otomatis bisa juga di sini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi sekali lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La 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 na 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 na. Terakhir, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Yang pertama ini hampir sama. Saya bilang tadi, dapat ini, pasti dapat ini. Yang kedua, seterusnya, hayya 'alas shalah, tapi yang pertama. Kita belum bahas yang kedua ya, yang pertama. Sini pertama. Hayya 'alas shalah. Sama. Jadi dapat ini, otomatis dapat ini. Teman-teman, sekali lagi. Hayya 'alas shalah. Oke. Terus hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Biasa kalau Syekh mulai itu di hayya 'alas shalah ini ada sedikit beda, tapi sedikit sekali, tidak banyak. Sedikit saja. Kalau di hayya 'alal falah dia seperti ini. Hayya 'alal falah.
Tapi di ujungnya sama. Yang membedakan hanya di sini. Sedangkan yang pertama, sedangkan yang kedua, turunnya beda, tapi ujungnya sama. Tapi kalau teman-teman tidak mau pusing, kasih sama saja dua ini. Kasih sama saja cengkoknya untuk yang pertama. Kasih sama saja. Jadi ini kayak sama. Tapi kalau teman-teman punya dasar tilawah, sering ikut tilawah, sering ikut merotal Al-Quran, sering dengar atau ada guru teman-teman, ada dasar lah, insya Allah bisa. Tapi yang tidak ada dasar, tetap semangat, pasti bisa. Jadi yang pertama, kita bahas yang kedua. Saya pancing yang pertama dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, semua yang kedua ini dari sini naik. Sama, masih sama, naik, tapi pas di ujung dia sudah tidak naik. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dari awal naik sampai di ujung-ujungnya sana naik terus. Tapi kalau yang kedua, naik pas di ujung turun pelan-pelan, cengkoknya turun. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, 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 oh. Nanti di ujung baru turun. Tapi dari sini, dari awal naik terus. Pas di ujung, cengkok, dia hanya turun pas di cengkok. Bukan di huruf. Kalau di asan-asan yang lain, mungkin ada turun di sini, ada naik di sini, tapi ini tidak. Dia naik terus, turun nanti di cengkok. Saya ulangi teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah turun. Allah. Dari situ turunnya sampai di akhir cengkok. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, oh, oh. Kalau teman-teman dapat yang ini untuk yang kedua, insyaallah dapat lagi yang ke dua di asyhadu anna. Sama, rumusnya masih sama. Dapat ini, dapat ini. Jadi ini mudah teman-teman, karena ini langsung dikasih rumusnya. Mudah-mudahan teman-teman cepat bisa agar ilmu ini bermanfaat. Jadi dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Sama seperti yang pertama ini, kita bahas yang kedua. Kita bahas yang kedua asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun. La 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 la. Lanjut. Saya pancing dulu pertama. Hayya 'ala shalah yang pertama. Jadi dia naik. Sampai di sini naik juga yang pertama ini, bukan yang kedua. Hayya 'ala shalah. Jawabnya yang kedua. Hayya 'ala shalah. Masih naik juga. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
nanti di ujung baru turun. Sama. Jadi itu yang kedua. Hayya 'ala shalah. La 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 la. Lanjut. Antum dapat ini, saudara? Pasti dapat yang ini. Jadi kalau boleh yang ini mungkin tidak usah. Kita langsung saja Allahu Akbar. Pasti sudah tahu insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbarnya juga ini dari awal sampai akhir naik terus. Dia pancing. Jadi Allahu Akbar ini pancing karena dia la ilaha illallah sih nanti dia jawab rendah. Jadi di sini dia pancing. Sama seperti asyhadu alla pertama, dia pancing tinggi terus. Tapi begitu asyhadu anna nanti ada di ujungnya yang pancing jawabul jawabnya. Jadi kalau kita belajar qori itu seperti contoh saja lagu Hijaz. Jadi dia itu kan ada tiga tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama, contoh tingkatan yang pertama, kalau ujungnya ini bagus, ujungnya ini bagus sengkoknya, insya Allah tingkatan yang kedua mudah kita ambil. Karena dia bagaikan mata rantai yang bersambung. Mulus ujung yang kedua, insya Allah mulus yang ketiga. Tapi kalau di ujung tidak mulus, istilahnya fals atau nadanya lari, cengkoknya lari, otomatis di sini tambah kacau. Nah, seperti inilah azan ini. Di sini yang pertama dia pancing naik. Pas nanti di la ilaha illallahnya dia pancing turun pelan-pelan. Maka selesailah azan versi azan Mekah versi kedua ini. Saya ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pancing naik, tinggi. Jawabnya la ilaha illallah. Selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah selesai ini. Ada lagi versi variasinya teman-teman. Jadi ini langsung dari Syekh Mula. Nadanya tidak ada kita tambah, tidak ada kita rubah. Tapi insya Allah yang ketiga ada nada-nada dari Indonesia yang masuk di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti teman-teman biasa sampaikan, suara itu bagaimana bisa lepas, dan juga nafas itu bagaimana bisa tinggi. Ini sudah sering kali kita videokan, sudah sering kali kita buatkan tutorialnya, cuman mungkin teman-teman tidak dapat. Sebenarnya banyak, tapi di kesempatan ini insya Allah saya akan bagikan lagi. Kalau suara kita hanya cukup berlatih. Cuman memang antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Kalau laki-laki, dia di masa kanak-kanak suaranya melengking tinggi. Laki-laki. Tapi begitu dia remaja, masuk remaja, maka suaranya ini akan berubah menjadi besar. Nah, di saat perubahan ini, di sini banyak teman-teman yang gugur. Termasuk teman saya, banyak teman saya yang gugur di sini. Waktu kanak-kanak kami sama-sama ikut lomba MTQ, ikut lomba di mana. Begitu masuk remaja, karena suara sudah berubah, karena sudah balik, suara berubah, akhirnya sudah down, tidak mau lagi latihan. Tapi ternyata teman-teman, obatnya itu hanya satu, latihan. Saya juga pernah down. Saya sudah putus asa. Saya bilang, kenapa suara saya seperti ini nih? Jadi teman-teman, waktu itu tante saya bilang, ternyata saya disuruh belajar, latihan. Jadi begitu suara kita sudah berubah menjadi besar karena balik,
Nah, disitulah kita harus banyak-banyak latihan. Nah, jadi saya simpulkan, kenapa saya suruh teman-teman banyak-banyak latihan, apalagi nada tinggi. Contoh seperti irama ini, contoh ini irama tinggi, cocok buat latihan. Karena pengalaman kami seperti itu. Begitu suara akhir balik membesar, kami disuruh latihan terus. Nah, jadi seperti itu, kalau kita latihan, insya Allah nanti suaranya lepas. Insya Allah bisa jadi melengking tinggi. Nah, untuk nafas, kalau nafas ini pasti olahraga, pasti. Tidak mungkin tidak olahraga itu, kori-kori internasional kita. Pasti mereka olahraga. Tapi, di samping mereka olahraga, mereka dapat teknik pernafasan perut. Jadi mereka dapat betul bagaimana caranya pakai itu. Jadi sehingga nafas mereka itu panjang-panjang, tapi tetap juga olahraga. Jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman di grup-grup WA, Facebook, atau di Instagram. Dan jangan lupa subscribe, bantu channel ini. Insya Allah, apa yang malam ini kita sama-sama perbuat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah kita. Seperti itu saja teman-teman. Kami akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.